Pak Saf, ini kawat dari Jenderal Sudirman. Minta keterangan, apakah orang-orang yang masih dalam tawanan Belanda berhak berunding? Lebih-lebih menentukan sesuatu yang berhubungan dengan politik untuk menentukan status negara kita. Sementara telah dibentuk pemerintahan pusat darurat dan telah diresmikan sendiri oleh Paduka Yang Mulia Presiden. Pak Saf, Panglima Besar Angkatan Perang meminta keterangan mengenai sikap PDRI atas perundingan Roemrooyen. Keterangan apa yang akan kita sampaikan, Pak Saf? Tidak ada keterangan yang harus saya sampaikan. Jenderal Sudirman tiada meminta keterangan apapun. Ia sedang menjelaskan sikap angkatan perang terhadap perundingan itu. Jikapun Jenderal Sudirman terdengar bertanya, maka pertanyaannya jauh lebih penting dari jawabannya. Saya paham kekecewaan Panglima Besar Angkatan Perang sejak Presiden dan Wakil Presiden lebih memilih menjadi tawanan tentara Belanda daripada turut bergerilya. Dan sekarang kedudukan tentara Republik semakin kuat. Tentara Belanda tidak disiapkan untuk menghadapi perang gerilya yang panjang. Sayangnya, itulah yang tidak diketahui oleh para tawanan di Bangka. Mereka datang ke perundingan dari bungalau-bungalau tempat di mana mereka tinggal sebagai tahanan. Pada dasarnya pula, Belanda lebih suka berunding dengan mereka. Padahal mereka tiada lebih dari bekas presiden, wakil presiden, atau bekas pejabat republik yang menjadi tawanan. Dari Simatupang dan Syahrir, saya juga mendengar peran Amerika Serikat. Tapi dari manapun asalnya rencana perundingan itu, atau apapun alasannya, Soekarno dan Hatta tiada lagi punya wewenang dalam pemerintahan Republik. Amerika Serikat atau Belanda tidak ingin berunding dengan PDRI, sebab akan menjadi perundingan yang setara antara dua pemerintahan yang sah. Kita juga harus waspada. Pilihan dengan siapa mereka bersiasat, itu adalah tipu muslihat agar para pemimpin republik saling bertikai. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi asas pertimbangan orang-orang di Bangka sehingga mereka bersedia maju ke meja perundingan? Rasanya mustahil. Mereka lupa kalau mereka sudah menyerahkan kekuasaan dan pemerintahan republik pada PDRI. Betapapun PDRI adalah pemerintahan darurat. Tapi yang paling mengherankan saya, mereka bahkan tidak pernah memberitahu atau meminta pertimbangan, apalagi persetujuan saya tentang rencana perundingan itu. Maaf Pak Saf, tapi pada hemat saya barangkali para pembesar di Bangka bersedia berunding dengan pertimbangan bahwa Belanda akan membebaskan mereka. Soekarno tampaknya ingin segera kembali ke Gedung Agung di Yogyakarta. Kembali memerintah, kembali berpidato di tengah masyarakat atau corong radio. Kalau benar itu alasannya, PDRI pasti akan segera mendukung mereka agar kita juga bisa segera keluar dari penjara hutan Belantara ini.
kembali berkumpul dengan keluarga. Tapi apakah mereka serendah itu? Bagaimana, Kapten? Sudah bisa tersambung? Sudah. Bagus. Saya akan meminta Sudarsono di New Delhi agar menghalangi perundingan itu. Saudara Mariono, segera siapkan pernyataan ini dan kita harus melanjutkan perjalanan. Sarsan, kirim kawat ini pada Nasution dan Gubernur Militer di Aceh. Saya menunggu laporan dari mereka. Dan kita harus segera melanjutkan perjalanan. Ke arah selatan, Teluk Kuantan, Hiliran Jauh, lalu Sungai Dareh. Di sini. Pak Syaf, itu berarti kita harus melintasi Sungai Batanghari. Jalanan buruk benar. Beberapa mobil yang kita gunakan akan menghambat perjalanan kita. Itu area terbuka. Kita bisa menjadi sasaran empuk pesawat Belanda. Kalau begitu tinggalkan saja kendaraan-kendaraan itu. Tenggelamkan ke dasar sungai agar tidak meninggalkan jejak. Kita semua harus bergerak cepat. Tapi telegram itu tidak pernah sampai ke Bukit Tinggi. Belanda menghancurkan Bukit Tinggi. Pusat pemancar radio dan telegraf diratakan dengan tanah. Setelah beberapa waktu, operator radio telegraf akhirnya berhasil menembus blokade Belanda. Kami jadi bisa berhubungan dengan Yogyakarta, Aceh, Wonosari, juga New Delhi. Tapi akibatnya, Belanda jadi bisa mengendus frekuensi pemancar radio PDRI. Itulah sebabnya kami terus saja diintai oleh pesawat-pesawat pemburu Belanda. Radio-radio itu sangat penting. Jantung perjuangan. Setiap kali kami singgah di banyak nagari, para penduduk selalu membantu kami menyembunyikannya dengan cara yang cerdik. Tak jauh dari radio itu disembunyikan, mereka memasang bendera merah. Pertanda bahwa di area itu sedang ada penyakit pes, agar orang lain tidak berani mendekat.
Setelah hubungan radio dengan Yogyakarta bisa dilakukan, barulah saya tahu adanya dua telegram presiden yang dikirim ke Bukit Tinggi. Saya tidak pernah menerimanya. Pemancar radio dan kantor telegraf di Bukit Tinggi dihancurkan oleh Belanda. Tapi tanpa telegram itu pun, pemerintahan darurat memang telah kami bentuk. Semua atas inisiatif saya. Belanda menahan presiden, wakil presiden, beberapa menteri dan juga para pembesar negara. Saya merasa harus cepat melakukan sesuatu agar republik tetap ada. Sebenarnya sempat timbul pula keraguan dalam diri saya. Tanpa dasar hukum apapun, saya telah membentuk suatu pemerintahan. Saya bisa saja dituding melakukan kup. Apalagi dalam revolusi, setiap orang dan golongan selalu punya dalih untuk mengambil keuntungan semata demi kekuasaan. Tak terkecuali mereka yang mengaku membela kemerdekaan republik. Terlebih ketika timbulnya kekosongan dalam pemerintahan. Maka sebab itu pula, sewaktu para pejabat republik di Sumatera, panglima dan gubernur militer mengangkat saya sebagai pemimpin pemerintahan darurat, saya lebih suka disebut sebagai ketua PDRI, bukan presiden PDRI. Meskipun secara hakikatnya saya pemimpin pemerintahan suatu negara, beserta seluruh angkatan perangnya. Telegram itu secara hukum mengesahkan pembentukan pemerintahan darurat, menyerahkan kekuasaan dan wewenang pemerintahan republik pada saya. Seandainya saja telegram itu saya terima sebelum pemerintahan darurat dibentuk, barangkali saya akan menyebut diri saya dengan sebutan Presiden PDRI. Tapi mungkin juga tidak. Apalah artinya sebutan ketua PDRI atau presiden PDRI dalam situasi yang kami hadapi? Saya membentuk kabinet PDRI di halaman dekat Payakumbuh. Saat Belanda mulai menguasai Payakumbuh, pagi-pagi buta kami bergerak cepat ke arah timur. Beberapa staf PDRI juga saya sebar ke banyak daerah di Sumatera. Saya mengucap bismillah. Perjalanan gerilya kami dimulai di bawah intaian pesawat tempur Belanda. Seumur hidup, saya bergelut dengan buku, partai, dunia pergerakan dan politik. Sekarang saya berada di tengah revolusi yang sebenarnya. Hutan belantara, kampung dan rakyat, tentara, laskar, mata-mata musuh, suara tembakan dan ledakan, bau mesiu dan kematian. Thank you.
Meskipun saya selalu dikawal, tapi kematian tetap begitu dekatnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya bisa mengenali bau ketakutan dalam diri saya. Bau itu menggelisahkan saya. Bau yang tercium ketika kami mendengar suara pesawat tempur. Saat rakit kami hampir dihanyutkan oleh arus sungai. Bau itu juga tercium ketika ada semak hutan yang bergerak secara tiba-tiba. Saya tidak mau bau itu dicium oleh orang lain. Tapi dari hutan dan daerah terpencil inilah kami membuat jantung Republik terus berdenyut. Belanda gagal membunuh Republik. Mereka lalu menghina kami dalam siaran radio menyebut kepanjangan PDRI sebagai pemerintahan dalam rimba Indonesia. Letnan, nyalakan pemancar radio. Saya akan membalas siaran mereka. Sewaktu Jerman menduduki Belanda. Belanda mengungsi dan menjalankan pemerintahannya di Inggris. Padahal Undang-Undang Dasar Belanda menyebutkan pemerintahan harus berada di wilayah kekuasaannya. Sekarang jawablah saya punya pertanyaan. Apakah Inggris wilayah kekuasaan Belanda? Belanda-Belanda itu marah. Mereka menghina kita mengatakan PDRI sebagai pemerintahan dalam rimba Indonesia. Mereka marah karena telah gagal membunuh jantung Republik. Mereka lalu berusaha merusak jantung itu dengan cara yang lain. Kita sebenarnya tidak pernah tahu siapa yang sedang kita hadapi. Yang jelas, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat turut mendesak Belanda agar melakukan perundingan. Dan bagi mereka, Indonesia hanya Soekarno dan Hatta. Tiada yang paling menolong PDRI kecuali rakyat.
memberi kami makan dan tempat tinggal, juga tempat persembunyian. Mewaspadai para pengkhianat, para penduduk juga sengaja seakan membuat kenduri untuk mengalihkan perhatian orang lain atas kedatangan kami. Padahal mereka hidup dalam serba kekurangan. Saya sebenarnya merasa malu pada diri sendiri dan berharap mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka tampung ini dulunya pernah menjabat sebagai menteri kemakmuran. Di tengah perkampungan orang Minangkabau, saya merasa sedang pulang ke jejak leluhur ibu saya yang juga berasal dari Minangkabau. Di banyak perkampungan, kerinduan saya pada anak istri di Yogyakarta juga bisa sedikit terobati. Lili, istri saya yang sabar, dia menerima saya sebagai menteri keuangan yang tidak punya uang bahkan untuk membeli gurita ketika bayi kami lahir. Aisyah, Alfia, Khalid, sudah bisa apa Farid sekarang? Dia berumur 8 bulan sewaktu saya berangkat ke Bukit Tinggi. Hidup bergerilya dalam hutan dan daerah terpencil. Saya tidak bisa menghubungi mereka. Lewat sepucuk surat sekalipun. Revolusi membuat kerinduan pada anak istri hanya jadi kepasrahan. Saya yakin Allah menjaga mereka. Penglihatan saya kurang jelas. Ini hanya kacamata sementara. Tidak sesuai dengan mata saya. Kacamata saya hilang sewaktu kendaraan kami jatuh ke dalam parit. Dan seorang pejuang sedang ditugaskan menyelundup ke Bukit Tinggi. Mengusahakan sebuah kacamata untuk saya. Seorang pejuang sedang memasuki kota yang dipenuhi musuh demi sebuah kacamata untuk saya. Ah.
Ya, Syafruddin di sini. Jadi, perundingan itu sudah ditandatangani? Pak Saf, mereka meninggalkan Bapak. Sejak awal saya sudah bertolak angsur, tidak bersikap kaku dengan pandangan saya. Jikalau perundingan dengan Belanda tetap harus tanpa keterlibatan PDRI, baik, saya mengalah. Saya katakan PDRI akan mendukung perundingan. Jikalau tentara Republik tetap tinggal di posisi yang mereka duduki, tentara Belanda juga harus ditarik ke posisi mereka semula. Juga pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta. Pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik seperti perjanjian Linggarjati. Pembentukan pemerintah Republik Indonesia tanpa campur tangan Belanda. Tapi semua kawat dan radiogram yang PDRI kirimkan itu tidak pernah ada tanggapan. Kalau begitu, baiklah. Saudara sekretaris, segera catat dan kirim radiogram ke semua basis perjuangan. Saya akan mengembalikan mandat kekuasaan jika PDRI telah menerima hasil lengkap perundingan Roemrooyen. Mandat kekuasaan juga akan dikembalikan pada Soekarno dan Hatta jika keduanya telah kembali ke Yogyakarta.
Ternyata kekuasaan itu begitu menakutkan ketika ia jadi begitu gampang melupakan. Dan saya harus berlapang hati mengalah, menyerahkan kekuasaan itu. Kekuasaan yang sudah berubah menjadi sesuatu yang mengancam. Bersama beberapa staf PDRI, saya menerima utusan Soekarno-Hatta di sebuah nagari dekat Payakumbuh. Para utusan itu berharap saya berlapang dada menerima hasil perundingan Rumroyan. Dan kepada saya diharapkan kembali ke Jawa, menyerahkan kembali kekuasaan pada Presiden Soekarno. Suara saya bergetar. Suara saya bergetar ketika saya katakan secara prinsip PDRI tidak bisa menerima hasil perundingan Rumroyen. Tetapi demi nasib Republik dan Persatuan Nasional, kekuasaan itu akan saya kembalikan. Saya bisa saja bersikap keras kepala atas nama mandat kekuasaan yang diberikan kepada saya. Tapi itu semua hanya akan membuat Republik saling bertikai. Lagi pula, apalah artinya mandat kekuasaan yang diberikan kepada saya dibanding kemasyuran nama Soekarno? Hatta. Dunia internasional lebih mengenal mereka, terlebih seluruh rakyat. Ya, iya saya tahu. Saya tahu kekuasaan politik hanya untuk pemilik kemasyuran, bukan bagi mereka yang memiliki keyakinan. Akhirnya, saya pulang ke Yogyakarta. Mandat kekuasaan sudah pula saya kembalikan pada Presiden Soekarno. Berkumpul kembali dengan keluarga, membuat Holid begitu canggung memandangi saya, ayahnya. Bahkan si kecil Farid sudah tidak lagi mengenali saya. Di atas meja perundingan, revolusi sudah sampai ke ujungnya. Dan saya merasa berada di bawah meja itu.
sendirian. Ya, halo. Ya, Syafruddin di sini. Syafruddin Prawira Negara. Bukan saya, bukan Presiden Syafruddin. Saudara siapa? Oh. Jadi saudara yang mencarikan saya kacamata waktu dulu. Terima kasih saudara masih ingat saya. Ya, ya, penglihatan saya sekarang sudah jelas. Bukan, saya bukan Presiden Syafruddin. Bagaimana kabar saudara? Maafkan saya, tapi siapa nama saudara? Siapa? Sejarah. Halo? Halo? Saudara? Halo? 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 Pertunjukan kacamata Syafruddin. Berikan sambutan hangat untuk pertunjukan ini. Dan inilah para pendukung kacamata Syafruddin. Asisten sutradara dan peran pendukung satu, Sugianti Aryani. Pimpinan Artistik dan Multimedia, Deden Jalaluddin Bulkini. Penata Musik dan Soundscape, Gema Suaratia Gita dan Harsya Wahono. Penata Cahaya, Rico Fadila. Penata kostum dan asisten penata kostum, Retno Ratih Damayanti dan Boy Ariyanti. Penata rias dan rambut, Sena Sukarya dan Karin Ahmad. Operator tata suara, Imam Maulana. Manajer panggung, Kang Apep FD. Kru properti dan peran pendukung 2, Buyung ER.